Assalamualaikum, welcome back to my channel Alana Saputro. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik dan sehat ya. Di videoku kali ini, aku mau share tutorial cara bikin kipas dari origami bunga dahlia. Hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Persiapkan kertas origaminya dulu ya teman-teman, yang ukuran 10x10 cm, 8 lembar, lem dan stick es krim. Kita mulai melipat ya teman-teman. Kita mulai dari kertas yang warna pink dulu. Caranya seperti ini, dilipat jadi dua, jadi bentuk segitiga seperti ini. Pastikan ujungnya pas ya teman-teman, terus di setrika bawahnya biar set di kedua sisinya ya, bentuk segitiganya ini. Setelah itu tinggal di setrika. Itu kan terbentuk tuh, garis bantu kayak bentuk plus seperti ini ya. Tinggal atasnya dikebawahin. Pas di garis bantu yang kayak plus ini. Pas banget disitu ya teman-teman. Di kedua sisinya yang atas sama yang bawah. Di setrika ya, jangan lupa biar set. Seperti itu, tinggal ditekuk lagi ke bawah. Seperti ini, pas juga ya di garis bantunya. Seperti itu, tinggal di setrika. Di sisi yang satunya juga sama seperti itu, di setrika. Setelah itu tinggal ditekuk ke atas sambil ditekan-tekan ya, biar dia pas gitu bentuknya. Udah seperti ini, tinggal ditekuk lagi jadi dua, ditekan-tekan lagi juga ya teman-teman ya. Setelah seperti ini, tinggal kita lem yang bagian pinknya. Yang bagian putihnya nggak usah ya teman-teman, dibiarin aja. Nah itu di bagian pinknya itu kita kasih lem. Ini aku pakai glue stick, teman-teman bebas aja ya, pakai lem glukol yang biasa juga bisa, atau pakai double tip. Yang penting nggak lem lah ya ini. Tapi kalau pakai lem cair itu sedikit aja, biar dia nggak basah. And so bad gitu ya, sampai tengah-tengah seperti ini teman-teman. Udah jadi satu ya yang warna pink ini. Terus selanjutnya kita lanjut lagi ke yang warna hitam. Ini cara melipatnya sama seperti warna pink ya teman-teman. Jadi kita bikin lipatan yang sama sebanyak 8 buah. Jadi kayak modular origami gitu ya. Bisa terbentuk jadi origami yang sempurna dengan beberapa kertas seperti itu. Diikutin step by stepnya ya teman-teman. Ya, jadi ya teman-teman, yang pink sama hitam sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 terakhir. Kalau udah jadi semua 8 ini, tinggal kita mulai menempel lagi. Caranya sama ya, di bagian yang berwarnanya, jangan di bagian yang putihnya. Udah tinggal di lem aja selang-seli warna pink, hitam, pink, hitam, pink, hitam, sampai semuanya gabung jadi satu. Oke teman-teman, ikutin ya langkah-langkah step by stepnya.
Sudah semua ya teman-teman, 88 sudah kita satukan. Sekarang tinggal kita masang stick es krimnya. Ini aku pakai yang lem kayu, yang lem putih itu loh, biar lebih melekat sempurna begitu ya. Dikasih lem di kedua sisinya, terus tinggal ditempelin sambil tekan-tekan seperti ini. Terus dibiarin dulu biar dia nempel. Udah jadi deh teman-teman bunga dahlianya. Ini aku bikin dua. Ini yang tadi kita pink sama hitam ya. Satu. Nah yang satunya lagi, ini aku bikin warna-warni. Terus stick es krimnya dua. Jadi kipasnya kayak bisa mingkup, bisa mekar seperti itu ya. Buat referensi teman-teman aja sih, suka yang mana begitu. Terima kasih sudah menonton video tutorial origamiku teman-teman. Semoga videoku bermanfaat ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku. Yang belum support, yuk cus subscribe channelku. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Like and comment juga boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah, wassalamualaikum.